Sujud syukur Mohamed Salah dibantai Liverpool, bagaimana perasaan pelatih Crystal Palace? Apakah Arsenal sudah siap turun kasta? Ronaldo jawab tuntas kritik saat gagal penalti lawan Atlanta. Luar biasanya Ronaldo dan Lionel Messi menyamai rekor para legenda. Sujud syukur Mohamed Salah usai Liverpool menang 7-0. Mohamed Salah tampaknya sangat bersyukur atas kemenangan Liverpool atas Crystal Palace dalam laga pekan ke-14 Liga Inggris 2020-2021 tersebut. Liverpool unggul hingga 7-0. Tak ayal setelah gol ke-7 disarangkan, Mohamed Salah yang merupakan seorang Muslim langsung mengekspresikan kegembiraannya dengan melakukan sujud syukur. Tambahan 3 poin memastikan Liverpool kukuh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 31 poin. Liverpool akan tetap di posisi pertama meski Tottenham Hotspur menang pada pertandingan lainnya. Liverpool pun menempati posisi pertama klasemen sementara saat Natal dalam 3 musim terakhir Liga Inggris. Liverpool mempertahankan posisi pertama hingga akhir kompetisi pada musim lalu. Apakah musim ini mereka bisa melakukan seperti musim lalu? Patut kita tunggu, gengs! Dibantai Liverpool 0-7, bagaimana perasaan Crystal Palace? Crystal Palace menjamu juara bertahan Liverpool di Selhurst Park pada pekan ke-14 Premier League 2020-2021, Sabtu 19 Desember 2020. Palace dibantai 0-7. Ini adalah kekalahan terburuk Palace sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Premier League. Sakit? Pasti. Tak ada hal positif yang bisa saya katakan, tutur manajer Crystal Palace, Roy Hodgson, seperti dikutip Liverpool Echo. Kami malu dengan hasil ini, tak perlu diragukan. Ini sangat menyakitkan. Mayoritas dari kami di ruang ganti belum pernah merasakan kekalahan 0-7. Ini pengalaman baru. Jujur, duduk di sini di hadapan Anda semua, saya sama sekali tak bisa memikirkan sesuatu yang positif. Saya masih berusaha mencerna bahwa kami baru saja kalah 0-7 di kandang, meski yang mengalahkan kami adalah tim yang sangat bagus. Apakah Arsenal sudah siap turun kasta? Arsenal baru saja kalah di kandang Everton pada pekan ke-14 Premier League. The Gunners takluk 1-2. Tim besutan Mikel Arteta itu pun berada dalam posisi yang berbahaya. Dengan hasil ini, berarti Arsenal tanpa kemenangan dalam 7 laga terakhirnya di Premier League. Arsenal juga cuma menang sekali dan hanya mampu mencetak total 4 gol dalam 10 laga terakhir mereka di kompetisi ini. Arsenal sekarang bahkan berada cuma 4 poin di atas zona degradasi. Kompetisi memang masih cukup panjang, tapi tak sedikit yang mulai meragukan kans Arsenal untuk menghindari degradasi musim ini. Salah satu yang meragukannya adalah legenda Premier League, Alan Shearer. Shearer melihat tim Arsenal di laga kontra Everton banyak kekurangan. Salah satunya adalah minimnya kreativitas. Jika terus seperti ini, Arsenal sepertinya harus bersiap turun kasta. Arsenal baru mengumpulkan 14 poin dari 14 pertandingan di Premier League musim ini. Mereka cuma menang 4 kali dan sudah kalah 8 kali, baru mencetak 12 gol dan sudah kebobolan 18 gol. Ini adalah start terburuk Arsenal di Liga Inggris sejak musim 1974-1975. Ronaldo jawab tuntas kritik usai gagal penalti lawan Atlanta. Cristiano Ronaldo menjawab tuntas kritik usai gagal penalti di laga kontra Atlanta. Ia bikin 2 gol ke gawang Parma untuk membawa Juventus menang 4-0. Juventus berhasil menang meyakinkan 4-0 atas Parma di Ennio Tardini pada pekan ke-13 Serie A, Minggu 20 Desember 2020, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan Bianconeri dengan brace-nya di laga ini. Sementara 2 gol Juventus lainnya dibuat Dejan Kulusevski dan Alvaro Morata. Cross is good and it drops all the way to Kulusevski. Delivery, Morata's header. Performa menawan Ronaldo di laga kontra Parma menjadi respon apik dari CR7 usai tampil memble saat menghadapi Atlanta tengah pekan lalu. Dalam laga yang berakhir 1-1 ini, Ronaldo membuang peluang untuk membawa sinyonya tua meraih 3 angka. Ia gagal menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti Juventus.
Sepakan bintang asal Portugal ini bisa ditangkap oleh kiper Ladea Pierluigi Golini. Pelatih Juventus Andrea Pirlo mengungkapkan bahwa Ronaldo sempat frustasi atas kegagalan penalti tersebut. Maka dari itu, ia merasa lega penyerang 35 tahun ini langsung mampu bangkit dengan mengemas brace saat berjumpa Parma. Ronaldo saat ini masih menjadi mesin gol Juventus. Ia sudah mengemas 12 gol di Serie A dan memuncaki daftar top skor. Ronaldo samai catatan legenda Juventus. Cristiano Ronaldo menambah 2 gol pada tahun 2020 setelah melakukannya ke gawang Parma. Menurut catatan Opta, Ronaldo saat ini sudah mencetak 33 gol di Liga Italia sepanjang tahun 2020. Catatan tersebut menyamai milik Omar Sivori di tahun 1961. Ronaldo cuma kalah dari Gunnar Nordahl yang mencetak 36 gol sepanjang tahun 1950. Sepak bola asal Swedia itu mengemasnya dalam kostum AC Milan. Di posisi terbaik ada catatan gol milik Felix Borrell. Ada 41 gol yang dicetak Borrell pada tahun 1933, yakni bersama Juventus. Mantap, Lionel Messi samai rekor Pele. Lionel Messi membuat 1 gol saat Barcelona ditahan Valencia 2-2. Bagi Messi, 1 golnya itu berbuah manis. Pemilik 6 Ballon d'Or itu menyamai rekor legendaris milik Pele. Kini, Messi sudah mencetak 643 gol hanya untuk Barcelona. Jumlah itu menjadi yang terbanyak dilesakan pemain untuk satu klub dan sama seperti torehan Pele. Sebelumnya, Pele bisa membuat 643 gol hanya untuk satu klub, yakni Santos. Setelah 46 tahun bertahan, rekor itu disamai Messi, bahkan berpeluang dipatahkan. Messi sendiri hanya butuh 17 musim melakukannya, lebih cepat dari Pele. Sebab legenda Brasil itu menorehkan rekornya dalam waktu 18 tahun. Sukses Messi membuat 643 gol juga untuk Barcelona membuat Pele memberinya ucapan selamat. Legenda timnas Brasil itu senang catatannya bisa disamai. Nah itulah tadi gengs beberapa momen menarik di beberapa Liga Top Eropa akhir pekan kemarin. Jika ada tambahan atau masukan mengenai pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Kakak Spasi tentunya. See you, gengs!